Prime Time News Polres Grobogan. Polres Grobogan ikuti senam bersama dalam rangka Hari Buruh Sedunia. Dalam rangka peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, senam bersama digelar di Alun-Alun Purwodadi Kabupaten Grobogan pada Rabu 1 Mei 2024. Acara tersebut dihadiri Forkopimda Grobogan. Dalam hal ini, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan diwakili oleh Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Joko Susilo. Selain mengikuti acara senam bersama, Polres Grobogan juga menggelar pengamanan kegiatan tersebut. Pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada para peserta acara tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan bahwa momentum peringatan May Day pada tahun 2024 terasa begitu spesial. Hal ini karena peringatan May Day masih dalam bulan Syawal, bulan yang penuh berkah. Polsek Gubu Polres Grobogan datangi TKP penemuan mayat di sungai. Sesosok mayat laki-laki ditemukan di sungai irigasi Turut Desa Kemiri Kecamatan Gubu Kabupaten Grobogan pada Selasa 30 April 2024. Penemuan mayat tersebut awalnya diketahui oleh warga yang saat itu sedang mandi di sungai. Awalnya, ia sempat mengira bahwa mayat tersebut adalah boneka. Setelah memastikan bahwa yang terapung adalah mayat, ia kemudian memberitahukan hal tersebut pada warga sekitar lokasi. Sesosok mayat tersebut kemudian dievakuasi ke tanggul sungai. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan pada perangkat desa setempat dan diteruskan ke Polsek Gubuk Polres Grobogan. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan melalui Kapolsek Gubuk Polres Grobogan AKP Sunarto mengatakan, mendapat laporan tersebut pihaknya bersama Inafis Polres Grobogan dan tim medis dari Puskesmas Gubuk mendatangi lokasi kejadian. Dari Grobogan, Suwarno, HariansiBer.com mengabarkan.